Atlet dan ofisial dari berbagai negara peserta Asian Games 2018 telah berdatangan ke Indonesia. Hingga Jumat lalu, sekitar 300 kamar di Wisma Atlet Kemayoran Jakarta telah dihuni kontingen dari 20 negara. Anggota kontingen dari Iran merupakan yang terbanyak dari 20 negara yang telah hadir, yaitu 251 atlet dan ofisial. Sebagian atlet dari 20 negara yang telah hadir, antara lain Qatar, Filipina, Malaysia, Thailand, Iran, Palestina, China, Jepang, Hong Kong, Korea Utara, dan Korea Selatan. Rombongan atlet dan ofisial dari negara peserta akan terus berdatangan dan menempati Wisma Atlet. Sementara atlet yang akan bertanding di luar Jakarta langsung menuju penginapan dekat lokasi pertandingan. Seperti para atlet sepak bola yang akan tinggal di hotel dekat lokasi pertandingan di area Jawa Barat. Icu Bransky memberitakan.